بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه wassallallahu wasallam wa baraka ala syarfil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ikhwati fillah azza wajallahu ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV rahimanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an di manapun antum antunna berada bapak dan ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton dan para pemirsa yang masih setia dan terus mengikuti acara ini mudah-mudahan acara ini dan program ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala dan kita pun mendapatkan tambahan ilmu di dalamnya dan seluruh para pemirsa ya, dan seluruh para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan segar bugar dan dapat menyaksikan dan terus ya, mengikuti kajian ini mudah-mudahan semuanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa pemahaman yang baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa kekuatan untuk dapat menghabiskan sisa-sisa usia ini di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV rahimanallah taala wa iyakum jami'an pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya bahwa memang uh, terkait dengan ayat-ayat ya berbicara yang berbicara tentang sifatul ghadab, sifat marah ya busukti murka wal karahiyah benci dan bugdi ketidaksukaan ini sudah kita sampaikan baru satu ayat memang karena Asyik Muhammad bin Al Utsaimin rahimah Allah itu menjelaskan beberapa perkara yang memang terkait dengan masalah eh, kekal ya atau ke kekal seorang mukmin yang membunuh ya Uh, seorang mukmin yang lain apakah dia menjadi kekal dalam api neraka apa tidak ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya saya akan mencoba untuk mengulang secara cepat saja supaya kita tidak gagal fokus tidak gagal paham dan bisa mengikuti kajian ini secara lebih baik ya jadi pada pertemuan yang lalu kan masalahnya adalah orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja kan ada lima ya hukumannya itu pertama dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya. Allah akan murka marah kepadanya. Allah akan laknat dia. Allah sediakan baginya adab yang sangat pedih. Ya, nggak usahkan lima satu aja pun sudah cukup membuat kita jerah, membuat kita takut, membuat kita ngeri kan begitu? Bagi siapa yang punya iman dalam hatinya. Baik. Yang berikutnya yang masalah kata Asy'ib Muhammad Al Apakah memang benar seorang mukmin itu kekal dalam api neraka? karena dia sebab membunuh aja padahal dalam i'tiqad sunnah Wal Jamaah membunuh itu bukan bukan kekufuran apakah seorang membunuh mukmin yang lain umpama dia menjadi dia menjadi kafir kan tidak dia hanya melakukan dosa besar itu iya adapun dia menjadi kafir tidak sampai demikian ya dia hanya apa namanya ini e, melakukan satu perbuatan dosa besar iya tapi tidak sampai kafir kalau dia bukan kafir nggak kekal dong dalam api neraka tapi di ayat itu kenapa dikatakan kekal ah, itu menjadi problematikanya waktu itu ya nah ada beberapa jawaban yang sudah diturunkan oleh Asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di antaranya jawabannya adalah ada yang mengatakan bahwa ini ayat turun untuk orang kafir ah gitu kata Asy kalau ayat ini turun untuk orang kafir ngapain Oh yang orang kafir ya kalau dia mati nggak usah kan membunuh juga dia jelas jelas nerakanya kok gitu kira-kira ya al ahzab 6465 itu jawaban yang kedua ini bagi orang yang yang menghalalkan membunuh gitu kalau orang yang menghalalkan membunuh nggak usah tunggu membunuh dia nggak usah membunuh pun dia sudah dia kafir ah gitu kan jawaban yang ketiga bahwa ini ada syarat yang disembunyikan ada satu syarat yang disembunyikan maksudnya apa balasannya adalah neraka jahanam jika Allah balas gitu loh balasannya neraka jahanam dia kekal di dalamnya jika Allah balas dan ini menjadi masalah juga apa masalahnya kalau jadi untuk apalah Allah Subhanahu mengatakan maka balasannya adalah jahanam kalau seandainya memang nggak dibalas juga kan gitu kalau seandainya di ayat ini sudah tertera fajazahu jahanam balasannya neraka jahanam dia kekal di dalamnya maka dia akan kekal kan bagi seorang mukmin itu kekal maka ada lagi kembali ke masalah yang tadi. Bahwa masalahnya apa? Bahwa seorang mukmin itu dalam al-sunnah Wal Jamaah enggak akan kekal dalam api neraka dia. Suatu saat dia akan kembali ke dalam surga ya setelah menyelesaikan siksaan dan adab yang ditentukan oleh Allah Azza wa sesuai dengan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan di atas permukaan bumi ini. Kan begitu. Nah, tiga jawaban ini kan enggak selamat daripada bantahan dan tidak selamat dari kritikan kan? Sehingga enggak bisa diterima sebagai jawaban untuk me menyelesaikan problematika di awal tadi. Problematika di awal bahwa seorang mukmin itu tidak akan kekal dalam api neraka. Tapi di ayat itu kok bisa kekal di dalamnya? Bagaimana kita mengkompromikan? Nah, kan begitu antara intiqad dengan ayat itu. Nah ada yang keempat yang menarik jawabannya adalah bahwa membunuh itu menjadi sebab orang itu kekal dalam api neraka. Baik menjadi sebab di dalam api neraka. Tetapi bisa jadi dia nggak menjadi kekal karena ada mania. Karena ada penghalang bin Salih al rahimahullah... memberikan satu analogi bahwa orang yang memiliki kekerabatan itu kan menjadi sebab dia mendapatkan harta warisan. Tetapi ya, ketika dia betul dia kerabat tapi statusnya sebagai seorang budak, apakah dia dapat? Enggak. Kenapa? Karena dia terhalangi statusnya sebagai seorang budak. Ah begitu. Nah intinya bahwa jawaban yang keempat kema pada waktu itu sudah kita sampaikan bahwa seorang yang melakukan pembunuhan kepada seorang mukmin maka dia telah mengantongi satu sebab dia akan menjadi kekal dalam api neraka mengantongi sebab ya saya saya sampaikan sekali lagi dia telah mengantongi satu sebab yang menjadikan dia bisa kekal dalam api neraka nah kalau orang yang sudah begitu berarti kan bisa jadi ada penghalang kan dan penghalang itu bisa jadi ada bisa jadi enggak maksudnya bagaimana bisa jadi enggak bisa jadi ada bisa jadi keimanan dia mungkin jeblok ya bisa jadi dia tidak beriman lagi di sisi Allah umpamanya Ya, intinya dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat berbahaya sebagaimana kata uh, Syekh Muhammad di sini. Karena memang ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa seorang itu Laizal mukmin pipas pipus hati ini. Seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya malam musib daman haraman selama dia tidak mengenai darah yang diharamkan dalam murid Bukhari dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Kalau dia sudah mengenai darah Artinya, dia melakukan satu pembunuhan, menumpahkan darah orang lain, maka dia telah sempit dalam agamanya, sehingga dia bisa keluar darinya. Dia mengalami kesempitan di situ. Akan nah, itu, bahasan yang terakhir, kan? Saya janjikan waktu itu, anak akan, saya akan sampaikan lagi keterangan selengkapnya untuk melapisi keterangan yang sudah disampaikan. Waktu itu, Wa nah, salam, ini dia akan kita sampaikan. Ini merupakan kajian baru kita. Wa ala hada, maka berdasarkan ini. Fayakunul wa'idu huna ma'al. Maka berdasarkan ini maka ancaman di sini itu tergantung itu uh, menurut maalnya menurut tempat kembalinya li yukhsha an yakuna sababan li Maksudnya ancaman di sini ancaman yang dikembalikan kepada dengan kita melihat tempat kembalinya. Apa tempat kembali neraka? Jahannam. Lianna karena ditakutkan ayakuna hadal qatlu sababan likufrihi. Karena ditakutkan bahwa membunuh ini menjadi sebab kekufurannya. Wahina idin ya mutu alal kufri fayakhlud. Oleh karena itu bisa jadi dia mati dalam keadaan kafir, fayakhludu maka dia akan kekal Maka dia akan kekal di dalam api neraka. Jadi itu maksudnya. Jadi jawaban keempat ini mengatakan bahwa ini kita lihat dari sisi tempat kembalinya. Kembalinya kemana? Neraka Jahannam. Kenapa dia bisa kembali ke neraka Jahannam dan kekal di dalamnya? Karena ditakutkan membunuh itu dosa besar. Dan itu bisa jadi menjadi sebab dia kufur kan. Menjadi kafir dia. Nah ketika dia mati dalam keadaan kafir apa yang, apa yang terjadi? Yang gak ada lagi pilihannya kecuali dia kekal dalam api neraka. Faya kulu fi hadil ayah ala takdir. Ala takdiri madak. Faya fi hadil ayati ala hada taqdir. Zikru sababis sabab. Nah, kata Syekh, maka berdasarkan ini, ya, fayakunu fi hadhil ayah maka di dalam ayat ini, ya, ala hada takdir berdasarkan yang sudah ditentukan ini, dzikru sabab sabab, itu menyebabkan satu sebab, menyebutkan satu sebab. Fal amdan sababun. Membunuh secara sengaja itu menjadi sebab dia masuk neraka. Li an yamutal insan al kufur. Ya. Fal amdan sababun li an yamutal insan al kufur. Maka membunuh secara sengaja itu menjadi sebab seseorang itu bisa mati dalam keadaan kufuran. Wal kufru sababun dan kufur adalah menjadi sebab seorang itu kekal dalam api neraka. Nah, begitu cara cara apa ya menguraikannya, menaris, menarasikannya, menjelaskannya secara runut gitu. Bahwa memang membunuh itu tempat kembalinya adalah api neraka jahanam. Kenapa? Karena ditakutkan dia mati dalam keadaan kufur. Kalau orang yang mati dalam keadaan kubur, maka tempatnya adalah di neraka jahanam selama lamanya. Wa adunu hadak ida insan ya annahu fihi iskal. Dan kata Asyik, menurut saya, kata beliau, apabila seorang manusia berpikir dan menelaah secara uh, secara seksama, ya jidu annahu fihi iskal. Dia akan mendapati bahwa uh, tidak ada di dalam jawaban yang keempat ini masalah. Artinya Kalaulah seorang manusia benar-benar memahami ya jawaban ini secara baik maka nggak ada masalah. Jadi kekekalan di situ maksudnya adalah seseorang yang membunuh tempat kembali dalam api neraka dia kekal di dalamnya karena ditakutkan membunuh itu menjadi sebab mati dia dalam keadaan kafir. Kalau orang yang mati dalam keadaan kafir ya nggak ada lain, nggak ada bukan tempatnya adalah di dalam api neraka. Demikian jawaban yang uh, mungkin lebih menunjukkan dan lebih menentramkan dan lebih me bisa me, apa ya bisa me, mengkompromikan lah semua masalah yang ada tadi ikhtifirlah fillah ya taala wa iyyakum jamian jadi ada ada dua lagi di sini ya al-wajhul khamis wal-wajhul sadis kita lihat Al-wajhul khamis jawaban yang kelima. Meskipun jawaban yang keempat ini kata Asyik uh, lebih ini ya, lebih menentramkan lebih dan lebih uh, bisa kita terima karena alasannya memang sangat logis dan memang uh, bisa mengkompromikan di antara masalah dengan ayat tadi itu ya. wajhul khamis ini merupakan uh, uh, al-wajhul khamis sisi yang kelima. Jawabannya tadi bagaimana? Annal murada bil khuludi al muksu at tawil. Ya. Sisi yang kelima jawaban terhadap Masalah tadi bahwa i'tiqad al-sunnah jamaah, ya. Seorang itu tidak kekal dalam api neraka kalau dia mukmin. Tapi kok kenapa di ayat itu dia kekal? Kan begitu. Nah, al-wajhul khamis yang sisi yang kelima, anal murada bil khuludi al-muksu at-tawil. Bahwa yang dimaksud dengan kekal di situ adalah al-muksu at-tawil, panjangnya lamanya dia tinggal dalam api neraka. Itu maksudnya. Jadi bukan kekal maksudnya selama-lamanya dia enggak akan keluar, enggak? limuksi al, al muksu karena panjangnya lamanya di dalam api neraka. Walisal muradubihi al adaim. Bukan yang dimaksud dengannya itu adalah tinggal dia selama lamanya enggak. Nah, bukan itu. Karena dia lama kali nanti dia di dalam api neraka itu karena dosanya besar sekali karena membunuh itu maka dia uh, dianggap kekal. Padahal kekekalannya itu bukan juga kekal selama lamanya itu enggak lama maksudnya karena bahasa Arabiah itu telah fiha al khulud ala muksi tawil karena bahasa Arab bisa saja diitrakkan diumumkan padanya al khulud kekekalan ala muksi tawil ya bisa saja diitrakkan ataupun di 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 disemankan, ya padanya adalah al khulud kekekalan ala muksi tawil yaitu tinggal yang lama jadi artinya ada padanan kata dalam bahasa Arab itu bisa kita katakan al-khulud, maksudnya bukan selama-lamanya tapi muksu atau will, yaitu panjangnya lamanya dia tinggal di situ. Kama yuqal sebagaimana dikatakan, pulanun khalidun fil habsi. Si, fulan pulan itu dia kekal di dalam di dalam apa? di dalam penjara atau di dalam tahanan. Wal habsu Tahanan itu bukan bukan selama-lamanya kan? Walaupun seumur hidup satu saat dia akan keluar kalau ajalnya belum tiba kan gitu. Wa yaqulun dan mereka mengatakan, pulanun khalidun khuludul jibal. Pulan itu kekal di dalam apa namanya ini menaiki gunung itu bagaimana nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini ya jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim Ikhwat a'zani Allah taala wa jami'an. Jadi di dalam bahasa Arab ya, al-khulud bisa dimaknai dengan panjangnya atau lamanya seorang itu tinggal di satu tempat. Seperti tadi itu, ya, fulanun fil Si fulan itu kekal dia di dalam habsi tahanan. Maksudnya kekal di sini apa? Lama tinggal dia di dalam tahanan itu. Mungkin bisa dihukum 30 tahun, 40 tahun gitu kan. Wayakulun dan orang Arab juga sering mengatakan Fulanun Khalidun Khuludul Jibal. Si itu kekal kekekalan gunung. Ya, maksudnya kekekalan gunung itu apa? Wa malumun anal jibala yang si dan nyata jelas sekali bahwa gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Robku oleh Tuhan kunaspan Suatu saat nanti akan hancur. Faya Maka gunung itu akan hancur meledak. Ya tidak ada apa-apa lagi. Kan begitu. Artinya apa? Kek, walaupun orang bilang, oh kekalnya seperti kekal gunung. Apakah betul abadi selama-lamanya? Enggak. Suatu saat nanti pada hari kiamat tiba apa yang terjadi? Gunung akan hancur. Ya, matahari digulung, langit akan pecah. Kan begitu. Tidak ada yang kekal dan abadi kecuali hanya Allah Azza Ya. Kullu man fan. Semua di atas yang di atas permukaan bumi ini akan fan, akan 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 akan, akan fana, akan hilang. Ah, begitu. Jadi, walaupun orang pulanun khalidul jibal, pulan itu dia tetap seperti ketetapan gunung. Enggak, suatu saat gunung akan juga hancur. Ha, <laughs> gitu ya. Ya, akan sisa, tidak akan tersisa semuanya akan hancur semuanya pada hari kiamat kelak. Wa hadza jawabun sahlun. Ini juga kata Syekh, jawabun sahlun jawaban yang mudah, la yahtaju ila ta'bin, enggak perlu kita melelah untuk memahaminya. Kan betul. Jadi maksud kekal di sini maksudnya bukan kekal selama lamanya enggak tapi kekal maksudnya di sini lamanya dia tinggal di dalam api neraka ya panakul inna allaha lam yadhkur at ta'bid wa lam yakul khalidan fiha abadan bal qala khalidan fiha sesungguhnya maka kita katakan sesungguhnya Allah azza wajalla tidak menyebutkan at ta'bid selama lamanya Lam yakul khalidam fiha abadan. Allah Azza wa tidak menyebutkan di dalam ayat An-Nisa 93 tadi. Kata-kata abadan. Kata-kata selamanya. Balqala khalidam fiha. Hanya Allah mengatakan kekal di dalamnya. Wal makna anahu makisun tawilan. Maknanya bahwa orang yang membunuh dengan sengaja. Seorang mukmin di atas permukaan bumi ini. Maka dia akan tinggal dalam api neraka jahanam Ya. Apa namanya ini. Dengan... Uh, tinggal yang sangat lama itu maksudnya bukan dia selama bukan dia selama lamanya abadi di situ enggak tinggalnya itu apa namanya ini uh, tinggalnya itu bukan tinggal yang yang sebentar tapi lama makanya kalau kita bandingkan Anisa nisa 93 dengan Al Ahzab 6465 uh, 64 65 ini tegas ya kalau kita lihat Anisa An itu kan wamayakul mu'minam muta'amidam fajazauhu khalidam piha hanya khalidam piha tapi kalau kita lihat orang kafir Innallaha la'anal kafirina wa adalahum sa'ira khalidina fiha abadan. Nah itu dia. Ada kata-kata abadan. Tapi kalau di sini nggak ada kata abadan. Hanya khalidam fiha saja. Maka ini semakin menegaskan bahwa memang maksudnya di sini bukan abadi. Tetapi hanya al-muksu at-tawil. Yaitu apa? E apa namanya ini? Tinggal yang lama. Ah gitu. Tinggal yang lama. Bukan berarti dia nggak keluar. Satu saat dia kan keluar. Ya al wajhu sadis ikhwati fillah. yaitu apa al sadis sisi yang keenam ini jawaban yang keenam ya udah kita sampai ke enam an yuqala dikatakan inna hadza min babil wa'id sungguhnya ayat ini an-nisa 93 tadi itu min babil wa'id ini merupakan al wa'id al wa'id maksudnya adalah ancaman wal wa'id ya juzu ikhlafuhu dan ancaman itu bisa saja di diselisihih Ya, bisa saja diselisihi. Li'annahu intiqalu al karam. Karena itu perpindahan dari keadilan kepada al-karam, yaitu apa namanya ke kemuliaan ataupun uh, kedermawanan gitu. Ber karena itu bisa saja ada orang ancaman itu nggak jadi dilakukan gitu. Ancaman yang sudah disebutkan nggak di jadi dilaksanakan karena itu intiqalun. Itu berpindah dari adil ke karam, yaitu apa Karam itu adalah kemuliaan, ya. kemudian juga ke kedermawanan, gitu. Itu inti namanya, berpindah dari al-adil, rasa keadilan. Kan adil itu orangnya, memberikan hukuman kan. Ini ada satu sanksi, siapa yang melakukan sanksi ini dihukum gitu. Bisa jadi nggak dia dihukum walaupun dia melakukan sanksi itu umpamanya. Nah, gitu kan pelanggaran itu tapi dia nggak dihukum itu namanya intiqalun minal adil ilal karam itu perpindahan dari keadilan kepada uh, kemuliaan ataupun kepada kedermawanan. Ah demikian. Wal min al al karam karamun dan berpindah daripada keadilan kepada kemuliaan, ya itu merupakan kemuliaan dan pujian. Jadi kalau orang umpamanya uh, apa ya setelah membuat satu aturan siapa yang melanggar aturan yang akan dihukum begini begini gitu, ternyata kalau ada ada yang ada yang ada yang ini ada yang melanggar aturan itu. Lalu apa dibuat? Enggak dihukum dia, ya enggak dihukum. Jadi orang yang tidak menghukum itu berpindah dari keadilan kepada al-karam, kemuliaan. Wa, wa karamun wastana itu merupakan satu kemuliaan dan juga satu pujian. Wa al alihi... kaulah syair dan mereka membuat satu nasyid atau satu apa namanya? syair syair ya. Mereka menukil satu perkataan penyair. Apa katanya? Wa ini wa in au'adduhu au la mukhlifa ibadi ya, wa la wa munjizu mau'idi. Wa inni wa in au'attuhu au Dan sesungguhnya aku meskipun aku au'attuhu au wa'attuhu aku telah menjanjikannya dengan satu janji, ya. La mukhlifi ib'i Dan sesungguhnya aku meskipun aku telah memberikan satu ancaman atau telah aku membuat membuat satu janji gitu saya ulang ya wa ini wa in au'attuhu au Meskipun dan sesungguhnya aku meskipun aku telah membuat satu ancaman atau satu janji la mukhlifu iadi untuk menyelisihi satu ancaman wa munjis mauidi dan apa namanya ini aku melaksanakan janjiku la mukhlifu iadi aku menyelisihi sanksi yang telah kubuat wa mau idik dan melaksanakan janjiku ai Maksudnya apa? Aku berikan dia ancaman dengan satu hukuman. dan aku janjikan dia dengan pahala. i'adi Aku bisa saja menyelisihis sanksi yang telah ku apa namanya ini ancaman yang telah ku buat wa munjizu dan aku melaksanakan janjiku. Itu bisa jadi. Bisa. Jadi kalau kita kita umpamanya satu apa ya, satu pimpinan perusahaan atau pimpinan lembaga atau apa gitu kan. Ada anak uh, anak buah kita ataupun pegawai kita yang melanggar aturan. Ya bisa saja kita nggak nggak menegakkan uh, uh, hukuman kepadanya, tidak memberikan hukuman kepadanya. Bisa jadi, ya. Itu namanya intiqal minal adil ilal karam itu berpindah dari keadilan sampai kepada derajat pemuliaan. Jadi kita tidak hanya adil. Kalau adil kan Anda berbuat begini, begini. Anda berbuat begini, begini, gitu kan. Itu namanya adil. Tapi ini enggak. Dia tidak menghukum, malah kan dibiarkan gitu. Ini kan berarti karom, pemuliaan kan. Atau ada orang yang melakukan satu uh, apa namanya kebaikan lalu diberikan reward ya, diberikan reward ya, diberikan apa namanya ini semacam hadiah. Tapi hadiahnya bukan hanya bukan hanya hadiah dijanjikan, dilebihkan lagi hadiahnya. Itu namanya pemuliaan. Ya. Asyih Muhammad Sallallahu Alaihi memberikan uh, gambaran lebih tegas lagi. Wa anta tali ibnika. Engkau apabila engkau mengatakan kepada anakmu, Wallahi demi Allah, In ila suq. Kalau engkau pergi ke, ke pasar. La naka bihadal aso. Aku akan pukul engkau dengan tongkat ini. Tumma ila suq. Kemudian dia pergi. Anak ini pergi betul ke kemana? Ke pasar. Tadi ayahnya bilang apa? Jika engkau pergi ke ke pasar. Aku akan pukul engkau dengan tongkat ini. Qadarullah dia pergi ke pasar. Pala Maka mana kali dia kembali ke rumah dari pasar tadi. Dorob, dorob tahu Engkau pukul dia dengan tanganmu. Fahadar yang kau ahwan ala ibinika hukuman ini lebih 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 rendah lebih ringan kepada anakmu ya kepada anakmu bukan bukan dengan bukan dengan bukan dengan tongkat dia pukul tapi dengan tangannya sendiri gitu kan ini hukuman lebih rendah faidat tawadz Allah alqatil bihadal waid thumma apa anhu karamun maka apabila Allah mazawajalla mengancam si pembunuh ya dengan ancaman ini dengan ancaman disebutkan dalam surah An-Nisa tadi 93 tsumma afa anhu kemudian Allah memaafkan darinya fahada karamun. maka inilah sebuah bentuk pemuliaan bentuk pemuliaan bisa jadi ya walakin hadza fil haqiqati fi syai' kata Syekh bahwa pendapat ini juga pada hakikatnya ada sesuatu yang perlu di ditinjau di, di, di kembali li karena kita mengatakan in inna naf inna inna naf dzal wa'idi fal iskal baqin Innu wa in wa minhu. ya tapi kata asy jawaban yang ke-6 ini dikatakan tadi kan ini hanya bentuk ancaman dan bisa jadi ancaman ini nggak dilaksanakan gitu kan bisa jadi Allah Subhanahu memaafkannya lalu tidak membalasnya gitu kan maka dikatakan bahwa ini juga pendapat ini ada nador, ada yang perlu untuk dilihat kembali. Jadi, jadi ada perlu untuk dikritisi, ya, gitu kira-kira. Kenapa? Li anak karena kita mengatakan inufidal wa'id. Kalau lah seandainya ancaman itu dilaksanakan, faliskal bakin. Maka masalahnya tetap bahwa itu apa tadi tentang kekalnya dia dalam api neraka kan itu. Wa ilam kalau nggak dilaksanakan, falafaidatamin Maka nggak ada faedahnya. Untuk apa? Ayat disebut Pajaza'uh untuk apa? Orang nggak dilaksanakan juga kok. Ah gitu ya. Hadis sitatu aujuhin ini enam sisi pil jawab anil ayah ini enam sisi tentang menjawab uh, ayat tadi yang berkaitan dengan dia kekal di dalamnya. Maksudnya apa? Ternyata sudah kita jawab wa akrobuha al khamis sumarrobi. Yang paling dekat adalah jawaban yang kelima, kemudian yang ke keempat. Jawaban yang kelima tadi apa? Bahwa maksudnya adalah kekal di sini maksudnya lamanya di dalam api neraka, bukan selama lamanya. Kemudian jawaban yang keempat tadi apa? Jawaban yang keempat tadi bahwa orang yang melakukan satu pembunuhan ditakutkan dia mati dalam keadaan kafir. Itu dia. Itu jawaban yang ke itu jawaban yang keempat tadi. Intinya bahwa jawaban yang keempat, kelima dan keempat ini menenteramkan lah ya, membuat hati kita lebih tenang. Jadi kita bisa mengkompromikan antara ayat tadi ya dengan ayat yang lain dan juga dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa memang uh, orang kafirlah yang memang kekal abadi dalam api neraka. Adapun dia seorang mukmin, dia tidak akan kekal abadi dalam api api neraka. Dia tidak akan kekal abadi dalam api neraka. Jadi bagaimana? Uh, bagaimana itu kalau dia tidak kekal abadi dalam api neraka? Ter, dan ayat yang tadi mengatakan kekal. Kekal di sini maksudnya dalam bahasa Arab bukan selama-lamanya. Tapi al-muksu atau lamanya dia tinggal dalam api neraka. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat tadi yang juga menarik kata Asyar bahwa orang yang membunuh ya orang yang membunuh itu ditakutkan dia mati dalam keadaan kafir dia mati dalam keadaan kafir nasallaha al -afiyah. ya jadi bisa jadi dia membunuh dalam keadaan uh, apa membunuh dan bisa jadi hukumannya dia mati dalam keadaan kafir yang pada akhirnya dia akan dicemplungkan ke dalam api neraka selama-lamanya kan ah begitu intinya bahwa ternyata uh, kita bisa mengkompromikan bahwa yang dimaksud dan kekekalan di sini bukan kekal abadi, ...tapi yang dimaksud adalah kekal apa? Kekal maksudnya lamanya seorang itu tinggal di dalam api, api neraka. Ikhwati fillah Allahu taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Mas'alatun kata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin. Mas'alatun masalahnya. Ida tabal qatil hal yastahiqu hadal wa'id. Kalau seandainya orang yang membunuh itu bertobat, apakah dia berhak mendapatkan ancaman ini? Ha, ya masalah berikutnya. Mas'alatun masalah kalau orang yang membunuh itu tobat, apakah serta merta dia akan apakah masih mendapatkan dia Hukuman ancaman ini bagaimana? Ah, nanti akan kita jawab ya. Insya Allah setelah break. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV. Sahabat keluarga Muslim. ikhwatirilah azan taala wa jamian jadi masalahnya adalah apakah ya orang yang membunuh ya apabila dia telah bertaubat apakah masih dia mendapatkan ancaman yang termaktub dalam ayat tadi itu ya diadakan lima tadi itu kan yaitu apa tadi orang yang dia masuk neraka jahanam dia kekal di dalamnya ya Allah marahi dia kemudian Allah ...laknat dia, kemudian apa? Yang kelima Allah sediakan baginya adab yang sangat besar. Ya. Aljawab, jawabnya bagaimana? La alwa'ida binasil Qur'an. Dia tidak akan mendapatkan lagi yang namanya ancaman itu... ...dengan nas dari Al-Qur'an. Teks Al-Qur'an yang langsung mengatakannya. Liqawlihi ta'ala karena firman Allah. Apa firman Allah? Walladina la ma'allahi ilahin akhar. Mereka-mereka yang tidak menyeru bersama Allah... ...sesembahan yang lain... Dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Dan mereka juga tidak berzina. Barang siapa yang melakukan hal demikian, dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Yudha'af lahul adab. Akan di... Yudha'af akan dilipat gandakan baginya siksaan. Yawmal qiyamati pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan kekal dalam api neraka itu dalam keadaan hina wa wa amalan salihan hasanat kecuali orang-orang yang bertobat dan dia beriman dan beramal saleh ya dia beriman dan beramal dengan amalan yang saleh fa hasanat mereka itulah yang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan Allahu akbar Jadi kebaik keburukannya dibalas dengan kebaikan digantikan oleh Allah dengan kebaikan Al-Furqan 68 sampai 70 Wahada wadihun dan ini jelas sekali. Anna man taba hatta minal qatli. Bahwa sungguhnya orang yang bertobat. Meskipun dari dosa membunuh. Fa inna Allah hasanat. Maka sungguhnya Allah akan mengganti. Ya. Mengganti apa? Mengganti semua keburukannya dengan kebaikan. Jadi bukan malahan di, di, disiksa. Enggak. Diganti oleh Allah. Ya. Keburukan yang dilakukan dengan dengan kebaikan. Makanya. Ikhwati Islam ini adalah agama yang benar-benar. Apa ya. ...membuat kita e, tidak takut ya... ...dengan dosa yang kita lakukan... ...selama kita ingin bertaubat darinya. Jangan pernah putus asa, itu maksudnya. Bukan berarti Ustadz kita berani aja buat dosa, enggak. Tapi manusia ini kan namanya manusia ya... E, ...godaan banyak ya, godaan internal dan eksternal gitu kan. Belum lagi hawa nafsu ya, kemudian lagi ada syaitan dari luar. Yang terkadang kita tidak bisa mengamankan diri kita... ...dari dosa dan maksiat. Dan saya kira tidak ada yang bisa menjamin dirinya... ...bebas dari dosa dan maksiat kan. Karena memang al-ismatudu binat... ma'adafni jasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam asy Karena memang keismahan ataupun ke apa nama ini? kemaksuman dan keterpeliharaan, keterjagaan dari dosa dan maksiat itu telah dikubur bersamaan dengan dikuburnya jasad Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang bisa benar -benar mengklaim bahwa dia sudah enggak ada dosanya, enggak ada enggak bisa itu. nggak ada, semua kita kulunadu kotok, semua kita memiliki dosa dan kesalahan. saja kan manusia bertingkat-tingkat kan, ada yang kesalahannya dikit, ada yang banyak, ada yang banyak tapi di, tidak diimbangi dengan tobat, ada yang sedikit tobatnya cepat kali, ada yang banyak uh, diimbangi dengan tobat, ya tobatnya pun walaupun tobatnya mungkin nggak banyak gitu kan, jadi masing-masing kita uh, punya dosa dan maksiat, kita harus mengakui itu, tapi kan diantara kita yang banyak, ada yang sedikit kan itu aja masalahnya. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wal haditsus sahih fi qisatir rajul min bani Israil. Jadi hadis yang sahih di dalam kisah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Kita lihat hadisnya ini cuplikannya. Ini terdapat hadis ini Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu <tik> wa ardahu. ya. Kita lihat bahwa ada hadis yang sahih tentang kisah seorang laki-laki dari Bani Israel. Yang telah dia membunuh 90 jiwa. 99 jiwa. Yang dia bunuh berapa? 99 orang. Melayang nyawa di tangannya. Allahu Akbar. taubah. Lalu Allah campakkan atau Allah berikan di dalam hatinya. Allah masukkan ke dalam hatinya. Ingin taubat kepada Allah ila abidin maka dia datang kepada seorang yang ahli ibadah. lahu maka si pembunuh ini mengatakan kepada ahli ibadah tadi, innahu qatala ya tis'an wa tis'ina nafsan. Ini datang orang dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin apakah dia bisa bertobat? Fal'abidu istagdomal amro. Maka yang ahli ibadah ini istagdomal amro. Dia menganggap perkaranya besar kali. Ih, udah 99 dibunuhnya. Ah, dia merasa besar kali. Wakal sehingga orang abid ini mengatakan leisa Engkau enggak akan bisa mendapatkan taubat. Engkau tidak bisa bertaubat. Fakotalahu lalu dia bunuh. Allahu akbar. Jadi bukannya bukannya dia apa ya bukan diterima nasihatnya dibunuh balik. Fa'atamma bihil mi'ah. Maka dia sudah genapkan seratus orang. Seratus orang Masya Allah. Seratus orang di tangannya melayang. Padullak ala alimin. Maka ditunjukkan kepada seorang alim. Tadi kan abid ahli ibadah gak ilmu. nggak berilmu. Lalu setelah dia membunuh abid tadi udah seratus orang. Lalu ada yang bilang. Ah ke sana kamu ada orang alim di sana Coba tanya. Ah gitu kira-kira. Faqalalahu -kira. innahu nafsin maka dikatakan kepada orang alim ini jadi dia telah membunuh seratus jiwa taubatin apakah dia bisa memilih, masih bertobat qala iya dia bisa bertobat wa man siapa yang menghalangimu di antara engkau dan di antara tobat siapa yang menghalangimu siapa yang mencegahmu siapa yang, mencegahmu? Siapa yang uh, menghalangimu dari dari di antaramu dan di antara tobat walakin hadhil zalimun ahluha tapi penduduk kampung ini itu penduduknya zalim padhabil qaryatil fulaniyah pergilah engkau ke kampung sipolan kampung yang lain pihak Ahluk khairin wassolahin di kampung itu ada penduduk penduduknya baik-baik dan penduduknya itu tentram-tentram aman-aman pun khairin itu penduduknya baik dan bisa memperbaiki orang-orang yang lembut dan sebagainya intinya penduduknya baik tidak maksiat dan segala macam gitu fasafara rajul maka laki-laki yang telah membunuh 100 orang tadi pergi ke kampung tersebut baladihi baladil khairi Maka dia berhijrah dari kampungnya ke kampung kebaikan dan perdamaian. Gitu ya, kedamaian. Fa fathul maniyah maka datanglah ajalnya fi di tengah jalan. Fa fathul mania artinya datanglah ajalnya ketika dia sedang di jalan untuk menuju kampung yang kampung kebaikan tadi. Ya, maka bagaimana? Fakhtosamat fihil malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Maka malaikat rahmat dan malaikat adab pun berantem. <tosamad> berantem. Ini enggak jelas ini gitu kan. Hatta anzalallahu hakaman. Sehingga Allah turunkan di antara mereka seorang hakim. Jadi ikhtasamat berantem ya. Ini ini punya aku ini kata malaikat rahmat. Enggak, ini punya aku ini kata malaikat adab. Maka bagaimana Allah turunkan kepada mereka ini apa namanya ini hakaman hakim. Dan mengatakan hakim ini. Coba kalian ukur di antara dua kampung. Maka kemana saja. Ya dari dua kampung itu yang lebih dia dekat. Maka dia menjadi penduduknya. Gitu kan. Ayo. Tadi kan kampung yang jelek, kampung yang buruk. Dia kan meninggalnya tadi karena apa? Karena dia ingin pergi ke kampung kebaikan kan. Kampung perdamaian, kampung ini kan. Malaikat mengatakan caranya sekarang gini ya. Kalian ukur aja coba. Coba kalian ukur. Mana yang lebih jauh jaraknya dari kampung yang dia tinggalkan menuju kampung yang akan ditujunya. Ah, gitu ya. kana Maka kampung mana yang lebih dekat. Ya. Bahwa ahli maka itu bagian daripada bagian daripada uh, penduduknya. Coba lihat. Bakana aqrab ila ahli maka laki-laki yang telah membunuh 100 jiwa tadi lebih dekat ke kampung yang kampung perdamaian atau kampung ketenangan tadi, ketentraman kampung baik tadi. Taqabatu malaikatur rahmah maka malaikat rahmat pun akan maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Ah begitu. Ya. Yeah. Jadi di sini menjadi saksi bahasan kita apa? Menjadi saksi bahasan kita bahwa kalau kita bertobat, semua dosa akan Allah ampunkan. Tobat tunaswa dari dosa membunuh, kesyirikan, kekupuran, semua Allah ampunkan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Ikhwan dan akhwat para pemirsa, salam tipi Bapak dan Ibu yang masih setia uh, menyaksikan dan mengikuti program kita kali ini yaitu kajian kitab Al-Aqidah Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih. Al-Utsaimin rahimahullahu taala Jadi Al-Furqan 68 70 kemudian juga dalam hadis Bukhari dan Muslim ini menegaskan bahwa kalau orang yang bertobat itu tidak akan lagi mendapatkan ancaman dan hukuman dari dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Ah demikian azani Allahu taala wa iyyakum jami'an ya ini betul 100 orang kok dibunuhnya ya bukan bukan dua orang ini bukan kaleng-kaleng bukan pembunuh biasa ini gitu ya Fandor kaifaka nami bani Israil faqubilat taubatuh maka perhatikan dia adalah dari kalangan bani Israil faqubilat taubatuh lalu diterima taubatnya ma'anna Allah ja'ala alaihim asaran wa aghlalan ya Ma'an Allah bersama dengan itu Allah wajahulillah menjadikan kepada mereka asaran, ya asaran yaitu ke apa namanya ini ke asaran itu ke apa namanya ini e, ke, ke kedongkolan ya bukan kedongkolan asaran itu artinya orang yang selalu suka kengeyelan, ah, kengeyelan ya wa aglalan, dan eh, yang aglal aglal ini sesuatu yang sulit untuk di di apa namanya ini dibukakan di, di, di ini kan tabiatnya Bani Israel demikian ya Ma'an Allah ya bersamaan dengan itu Allah azza wa menjadikan kepada mereka asaran sesuatu yang payah untuk diingatkan Wahadil rafa al -asar wa hadil ummah al-asar wa aghlal inilah umat yang Allah angkat darinya al-asar yaitu kengeyelan dan pembantahan dan lain sebagainya fa taubatu fi haqqi ya ashal maka taubat pada hak diri orang ini tadi lebih mudah Faidakana Bani Israel Maka apabila ini terjadi pada Bani Israel. Maka bagaimana dengan umat ini? Kita tahu orang-orang Yahudi ini. Orang-orang uh, Bani Israel ini kan. Allah SWT jadikan mereka ini orang yang ngeyel. Maka bisa kita lihat dalam Bani dalam surah Al-Baqarah. Menanya, bertanya terus kepada Nabi Musa alaihissalam Ini kan ngeyel. Ngeyel pun dia. Ternyata Allah telah angkat dari yang laki-laki yang kita sebutkan ini tadi. Dalam hadis ini apa kengeyelannya, ke pembantahannya dia diangkat. Maka tobat baginya mudah. Apatah lagi dengan umat ini, umat Islam ini, umat yang telah menerima dakwah Nabi SAW. yang disebut dengan umat ijabah. Kita tidak hanya umat dakwah, tapi sudah umat ijabah. Maka tentu al taubat itu lebih mudah lagi. Ah, demikian ikhwati tibillah. Azza Taala wa iyyakum jamian. Jadi intinya bahwa apa namanya ini orang yang ya orang yang bertobat dari semua dosa dan maksiatnya maka tidak ada yang uh, bisa ya uh, apa namanya ini tidak ada yang bisa mengatakan dirinya di dalam api neraka lagi atau dihukum lagi tidak karena memang jelas nasnya dari Al-Qur'an maupun sunnah bahwa orang yang bertobat dari semua dosa dan maksiatnya dosa apapun itu maksiat apapun itu Allah azza akan Allah azza akan akan terima tobatnya dan akan maafkan kesalahannya lihat tadi itu malaikat rahmat yang menjemput nyawa si Si laki-laki yang telah membunuh seratus orang ini bukan pembunuh biasa, gitu kan? Jadi, Syekh mengatakan ini terjadi di Bani Israel, yang umat ngeyel, umat susah diingatkan, Aglal yang mereka ini dikunci, di, 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 di disusahkan, susahkan ngeyel umat yang bangkang gitu. ...demikian pun, meskipun mereka ini membangkang... ...tapi laki-laki ini Allah angkat darinya... ...kepembangkangan, ngeyelan itu... ...sehingga mudah baginya untuk bertobat. Nah, apatah lagi dengan umat ini... ...tentu tobat akan lebih mudah lagi... ...meskipun kita mungkin banyak dosa dan maksiat... ...jangan pernah putus asa dari rahmat... ...Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian itu... Uh, bintang apa namanya saya kira itu adalah benang-benang merahnya dan itu menjadi hal yang penting bagi kita sebanyak apapun maksiat dan dosa kita jangan pernah bosan dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Segeralah kita untuk bertobat dan mengakhiri semua maksiat yang kita lakukan. Kalaupun kita maksiat imbangi dengan tak, dengan tobat. Maksiat, tobat, maksiat, tobat. Tidak ada masalah demikian. Sampai nanti ajal menjemput kita ikhwati fillah. A'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Hada wa sallallahu wa sallam wa barakala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhanaka Allah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.